Ya, selamat sore teman-teman semua. Saya Maestia Andi dari Baglen Channel. Pada sore hari ini saya berada di kediaman Mas Hendri. Mas Hendri, Mas Hendri ini di mana ini kediamannya, daerahnya? Ya, sore ini di Pendem, Panarejo, Agesi Murorejo, di Bukit Menoreh. Bukit Menoreh ya? Ya. Biasanya ini di ujung Purworejo apa gimana Mas? Ini perbatasan sama Kulon Progo, Yogyakarta ya. Cuman berapa menit? 5 menit mungkin. 5 menit ya, udah ya, sampai Jogja? Jogja. Wah, keren. Ya, Mas, apa yang unik Mas di sini Mas? Sini tentunya Kali Kesing terkenal dengan kambingnya. Kambingnya Tawa ya itu. Sama durian. Durian, oh, ya. Teman-teman kalau main ke mana Kali Kesing khususnya di Pendem ya, Pandanrejo ini. Ini ada kuliner, tadi itu ada durian dan juga ada susu etawa. Susu etawa ya. Nah, ini yang membuat saya menarik adalah ketika saya datang ke sini ingin mempertanyakan produk daripada Mas Hendri. Ya. Mas Hendri ini bisa ceritakan kepada teman-teman ini punya apa dan. Oh iya. Teman-teman ini di depan sudah dilihat bahwa saya punya produk yang namanya susu etawa. Susu etawa. Ya. Biasanya itu etawa itu buat kontes, ya kan? Benar. Ini sekarang ada susunya. Ya, ya, ya. Kenapa dibuat susu etawa? Gini ceritanya, awalnya kan ada yang distributor susu dari Semarang nyari susu kambing, kemudian ke atas ke sini dan ke sini, terus lihat di sini bahwa sini kan banyak etawa, terus akhirnya bertemu ngobrol-ngobrol gitu, suruh dicoba bikin susu etawa gitu, terang gitu, terus akhirnya saya bikin, terus diambil dari sana lagi, dia cocok gitu, suka, akhirnya ya udah lanjut terus ya. Sudah berapa tahun? Hampir 5 tahun ini yang diperah ya? Iya. Kalau sebelumnya? Sebelumnya ya turun-temurun dari, ya mungkin dari dulu bapak itu ada pelihara kambing. Ya kambing tawa cuman kan dijual. Dijual. Ya 5 tahun kesini baru diperah. Iya. Ya. Ya ini menarik teman-teman ketika bicara tentang kambing di daerah atas Purworejo ini. Tadinya hanya jual beli dan kontes ya, iya, ya. Tapi ada manfaatnya. Manfaatnya itu apa ini susu kambing etawa Mas? Okay. Kalau dari apa buku mungkin kan dari studi dari universitas katanya sih buat kesehatan kayak untuk penyakit kanker dan lain-lain lah banyak gitu katanya. Banyak ya, banyak manfaat, manfaat di dalam. Iya. Tuh nanti teman-teman juga bisa Google ya, tanya ke Google itu apa saja nih manfaat dari susu kambing etawa ya. Mas, untuk Anda sendiri ini punya berapa kambing? Kambingnya sekitar ya 15 mungkin ada. 15? Iya. Itu bisa memproduksi dalam satu bulan? Satu bulannya mungkin hampir 200 liter bisa nyampe. 200 liter? Dijual dengan omset? 5 juta ke atas mungkin dapat. 5 juta ke atas ya? Luar biasa teman-teman. Intinya ini ketika saya bertemu dengan narasumber biasanya ini pasti dia adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang unik-unik dalam artian ketika di usianya masih berapa Mas? Ya, belum sampai 30. Belum sampai 30. Sama kita seperantara. Ya. Ini punya usaha yang pastinya ini bisa cukup ya Mas untuk ibadah sehari-hari. Iya. Alhamdulillah cukup. Ini masih single atau? Masih single. Oh, ya, ya dengan pendapatan 5 juta satu bulan itu masih single di Kabupaten Purworejo itu hebat sekali. Ya, untuk produk susunya sendiri Mas ini kan unik. Ini bisa jadi apa aja ini Mas? Oh iya, ini kali ini kan yang cair, terus ada juga yang bubuk gitu. Ada cair ada bubuk. Iya. Rasanya Mas? Rasanya mungkin kayak apa ya? Kalau pernah minum bir brand, kira bir brand. Oh. Sama. Kayak susu-susu yang di ya, toko-toko itu ya? Di minimarket. Minimarket. Ini keren, teman-teman ini langsung saja ini manfaatnya banyak ini.
Ya mas, sharing-sharing mas. Iya. Selain Anda sebagai apa peternak ya dan iya, pemerah susu Etawa ini, pekerjaannya apa ini? Karena saya juga bekerja di perusahaan swasta yang cukup terkenal nasional sebenarnya. Cuman ya ini buat ini juga sih apa namanya, sampingan apa apa itu. Awal-awalnya sampingan. Ya, tapi lama-kelamaan kok kayak mau jadi pokok. Oh, jadi pokok ya. Tapi kalau ini nantinya besar itu pastinya ada harapan apa mas? Kalau saya sih niatnya kalau misalkan besar ini nanti mungkin di lingkungan sekitar nanti bisa menambah perekonomian di sini ya. Terus nanti lapangan kerja tentunya kan pasti membantu lingkungan sini, gitu aja. Pastinya bakal mengembangkan dan memaksimalkan potensi pasti, iya, daerah ya mas. Iya, iya. Kendalanya mas, cara kendala, kalau kendala sih sekarang mungkin kalau pas kemarau seperti ini kan, yeah, biasanya rumput agak susah gitu aja. Tapi ya masih bisa makan sih, pakai paling pakai itu makanan tambahan gitu aja. Makanan tambahan. Oke, harapannya ini apa ini? Ya mudah-mudahan pemerintah nanti bisa mensupport ya, dari terutama dari dinas, terus dari desa mungkin ya, bisa support produk kami dan bisa lebih besar lagi gitu aja. Udah masuk apa, udah masuk UMKM apa apa belum? Oh ini belum. Belum ya. Belum, belum. Belum ya. Ya ini untuk apa, pemerintah Kabupaten Purworejo pastinya ini salah satu produk yang bisa didampingi. Ini saya menyampaikan biar didengar. Ya, ya intinya banyak sekali yang belum terjamah, terjangkau oleh pemerintah. Tidak cuma produk susu ya, masih banyak nantinya di desa-desa lain juga. Kita berharap apa, jenengan berharap ya, berharap untuk ada perhatian lebih. Untuk motivasi hidup mas itu apa mas? Atau berarti ya punya apa, gambaran apa dan untuk semangat dalam berusaha ini? Oh iya, tentunya lebih membesarkan ini ya, susu. Nanti kalau udah besar, udah banyak yang minat kan, jadi banyak yang beli, orang-orang sini pelihara juga, ngikut merah, jadi kan jadi banyak, sentral. Iya, jadi sentralnya. Kalkising nggak cuma Etawanya aja, tapi ada susunya juga. Bisa terkenal lah Kalkising, sentral, susu, juga Etawa juga. Yes, keren. Ini cita-cita yang mulia dan agung. Ya, semoga semua bisa berkembang baik dan panjang umurnya baik mas, kalau biasanya saya. Oke, terima kasih buat mas Hendri. Iya, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga apa liputan pada hari ini, kunjungan ke tempatnya mas Hendri ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Iya. Salam budaya.